Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka dan bermuajah dalam kesempatan yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Marilah untuk kita semua bersalawat atas beliau, semoga dengan salawat kita akan mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil akhir. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat tadi kita semua yang berada di sini termasuk ke dalam umatnya yang akan tercatat dalam tinta emas orang-orang yang akan menerima syafaat beliau besok di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah dan dewan juri yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Muharram. Hadirin, oh hadirin, bulan Muharram adalah salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Kemuliaan di bulan Muharram yaitu karena dalam bulan itu terdapat hari Asyura atau yang biasa kita sebut dengan 10 Muharram, di mana pada hari itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang jika kita mau beramal soleh tentu akan kita peroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu kita disunnahkan untuk menyayangi anak yatim dengan mengusap kepalanya dan memberinya sedekah. Selain itu, kita juga disunnahkan untuk melapangkan makanan kepada keluarga kita di rumah, seperti memasakkan makanan yang spesial dan lain dari hari biasanya. Sunnah lain yang tak kalah penting pada hari Asyura adalah berpuasa pada hari itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka seakan-akan ia telah berpuasa setahun lamanya. Luar biasa hadirin, keutamaan daripada berpuasa di hari Asyura, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Muharram. Bukan tanpa alasan lagi kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari itu, karena jika kita melihat sejarah, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal tersebut.
yang beberapa di antaranya, yang pertama, taubatnya Nabi Adam diterima pada tanggal 10 Asyura. Yang kedua, Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api yang membakarnya pada tanggal itu. Yang ketiga, Allah menciptakan surga dan neraka pada tanggal itu. Yang keempat, Allah menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel pada tanggal itu. Dan yang kelima, Allah menciptakan arsy dan kursinya pada tanggal itu. Bahkan Allah menciptakan kalam, bumi dan langit pun pada tanggal itu, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Itulah beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, untuk menjalani kehidupan di tahun ini, kita harus mampu menggunakan suatu strategi yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita harus mau dan mampu melihat dosa diri kita sendiri, dan kemudian kita bertaubat dengan memperbaiki diri dengan mengerjakan amal soleh, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه فأصلح فإن maka barang siapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari uraian ceramah tadi kita dapat memetik hikmahnya daripada keutamaan hari Asyura dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warita wal ilayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk peserta kita dengan nomor tampil 21 atas nama Fatimah, yang dengan tausiah yang sangat menyentuh hati menguraikan tentang keutamaan bulan Muharram. Semoga kita semua